Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iryawan, Iwan, ingin memberikan tip atau cerita pada saat bulan suci Ramadan ini. Selamat berbuka puasa. Tip dari saya untuk buka puasa tentu didahului dengan minum ya. Minum air hangat itu lebih baik ya. Kemudian takjil bisa apa kolak-kolak yang tidak terlalu manis, kemudian bisa kurma. Nah, setelah itu mungkin kita sholat maghrib bersama, baru kita makan makanan. Jangan juga terlalu over banyak karena juga kaget pencernaan kita kosong cukup lama. Tapi insya Allah puasa ini semuanya akan bisa kita laksanakan dengan khusyuk dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizika aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Tribuners sudah mengikuti cerita-cerita dan pengalaman saya di bulan suci Ramadan ini. Ikuti episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.